Lalu setelah mandi bersih, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, istirahat sejenak karena nanti habis isya tarawih. Setelah sholat isya, lalu kemudian Bilal pun memanggil, Subhanal Malikil, Subhanal Malikil, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu fiha abada. Subbu'un Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Allahumma salli ala Sayyidina. Subhanal Malikil Hayy, Maha Suci Allah, Maha Hidup. La yanamu, tidak tidur. Wa la yamutu, tidak mati. Wa la yafutu, tak ada yang luput darinya. Abada, kekal selamanya. Subbu'un Maha Suci, Kudusun Maha Kudus. Rabbuna, Tuhan kita. Wa Rabbul Malaikati Warroh. Memperbanyak solawat-solawat antara dua rakaat solawat, empat rakaat solawat, enam rakaat solawat. Yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum hafal ikuti aja Bilal. Insya Allah tidak ketahuan kalau ramai-ramai karena suaranya banyak. Gerak-gerakkan aja mulut. Nah, lalu kemudian sholat tarawih dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Karena dalam hadis dikatakan sholatul laili masna masna, sholat malam dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Kenapa bisa ada sepeda motor nyasar di tengah? Bonus hadiah menyambut Umar bin Khattab, nama imamnya Ubay bin Ka'ab, di kota Al-Madinah Munawwarah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan cepat-cepat sampai yang tua lututnya.